bakatnya tuh beda tiap tahun. Aku kadang aja ya mungkin kesalahanku di yang lain. Suka lupa juga kok. Misalnya apa gitu wajar lah. Jadi ya mungkin karena posisinya aku juga baru tahu itu pas pulang ke Indonesia ya. Jadi heboh orang kakaknya aja santai aja cuma kayak gitu. Bayang, gak gitu. Cuma karena banyaknya orang yang komentar gitu. Jadi kesannya kayak, wah udah kena kaki semua. Setelah nulis gitu kayak heboh banget. Cuma gak ada apa-apa. Janganlah, maksudnya kayak, kayak apa ya, kalian tidak tahu apa yang dialami yang mana. Karena aku namanya korban rumah tangga. Rumah tangga bercerai itu gak ada yang enak. Apalagi dengan berita yang macam-macam itu pasti gak enak. Terus sekarang udah keadaan udah lebih enak. Mereka juga kan karena kan tinggal bareng. Aku sama anak-anak udah hampir 8 tahun. Artinya 8 tahun juga hidup dengan mamanya. Ya pasti kan ada, maksudnya ya gimana gitu. Bukan karena gak sayang atau apa yang namanya anak sama orang tua. Tapi mah gak sayang. Orang tua anak juga mau punya anak sendiri juga ya pasti sama sayang. Enggak.